Bolehkah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun? Boleh tidak mengucapkannya? Apa yang dimaksud mengucapkan di sini? Kalau motivasi untuk meningkatkan kebaikan itu boleh. Tapi kalau sekedar untuk misalnya maaf ya, hal yang tidak ada manfaatnya, atau untuk sekedar sanjungan, pesta dan sebagainya, itu tidak ada manfaatnya. Hukumnya makruh. Dosa sih enggak, cuma makruh aja gak disukai. Misal ada orang sudah sampai kepada masa usianya, "Ma, mama sudah masuk usia ini, terima kasih telah melahirkan saya. Dalam mama sekarang sudah masuk usia sekian, mudah-mudahan mama makin sehat." Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat mama semakin dekat dengan mama dan semakin baik dengan kita sekarang? Itu lebih bagus. Kalau engkau belikan mukena yang ini, siap, apalagi bacaan Qurannya, macam-macam dan segala, itu lebih baik, dibuka jalan ke bawah banyak. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.